Oke, welcome back to my channel, Taduma Itu. Pada video kali ini gue mau ngasih tutorial The Rising Fighting Spirit, yaitu Naruto theme song yang di request dari si Agan ini. Katanya, "Bang, bikinin tutorialnya dong." Setelah gue pikir-pikir daripada gue gabut, ya udah gue bikinin ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Di bagian pertama itu ada intro, intronya kurang lebih seperti ini. Nah, itu diulang dua kali lagi ya. Nah, untuk versi lambatnya seperti ini. Nah, untuk mengisi si bagian dari C ke B nya atau D itu dari sini ya, dia makin isi jadi. Atau kalian misalkan mau menggunakan teknik bending, nggak mau di sini, bisa juga. Jadi oke, kita masuk ke bagian melodi yang pertama seperti ini. Kalau misalkan kalian video tutorialnya merasa kecepetan atau nggak ngerti, bisa di-download dulu videonya, terus kecepatan videonya bisa dilambatin atau misalkan bisa diulang-ulang lagi. Kan kalau udah di-download nggak pakai kuota kan, gampang jadinya. Oke, dilanjut untuk suara keduanya yang pas part melodi bagian pertama. Tuh, wah, gak, part. Lanjut ya untuk ritme di melodi bagian pertamanya ya. Ritmenya ini ngocoknya terserah mau up down, kalau gue sih up down sambil di dab ya. Kalau misalkan gini pegel. Pegel kalau gitu. Gue enaknya di up down dari chord E ya. Wah, gak pat. Yang kedua tuh gede. Kalau tadi yang bagian pertamanya tuh ke B. Oke, dilanjut di bagian yang instrumen shamisen-nya. Di sini gue pakai sound clean-nya. Untuk melodi shamisen-nya kurang lebih seperti ini ya. Gapat. Thank you.
untuk di bagian yang part submission-nya itu di depth ya, macoknya di depth, metiknya di depth, jangan sampai nggak ke depth biar suaranya mirip banget kayak submission. Lanjut ke submission yang bagian lambatnya dulu ya. Gak, empat. Untuk si rhythm bagian submission-nya itu seperti ini. Oke, lanjut ke bagian melodi after instrumen submission ya. Gak, empat. Oke. Lanjut untuk suara keduanya ya. Gak, empat. Di. Lagi ke intro atau ke bagian akhir outro. Oke, untuk bagian outro-nya ya, langsung mau ke bagian bar akhir. Jadi seperti ini. Jadi endingnya di E. Oke, segitu dulu tutorial kali ini dari gua. Mudah-mudahan tutorialnya bisa membantu untuk belajar gitar kalian dan semoga juga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Oke, see you to the next video. Bye-bye, wah-wah.